Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 159. Qala al-Imam an-Najdi rahimahullah, babu qaulillahi ta'ala hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal 'aliyyul kabir. Sehingga apabila dihilangkan rasa gentar atau ketakutan dari hati-hati mereka, yaitu hati para malaikat, mereka mengatakan, apakah yang diucapkan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab, yaitu malaikat yang lain menjawab, kebenaran, dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Keterkaitan antara bab ini dengan bab sebelumnya adalah, kalau bab sebelumnya berbicara tentang Nabi yang didekatkan, bahwasanya sedekat apapun Nabi itu, tetap beliau adalah manusia biasa, tidak boleh disembah, tidak mampu mencipta, tidak mampu memelihara, tidak mampu melindungi orang-orang itu dari ketetapan Allah, dan seterusnya. Nah, sekarang demikian pula para malaikat, mereka juga makhluk biasa. Makhluk biasa dalam artian makhluk tidak layak untuk disembah, mereka sendiri takut kepada Allah. Wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qada Allahul amra fis sama," apabila Allah menetapkan suatu urusan di langit, "darabatil malaikatu bi ajnihatiha," para malaikat memukulkan sayap-sayap mereka, "hub'anan li qaulih," karena tunduk kepada firman Allah. Ya, semuanya takut. Ya khafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka yang ada di atas mereka itu. Urusan Rabb mereka datang dari atas. Urusan Rabb mereka ya datang dari Allah. Berarti Allah memang di atas sana. Ka'annahu silsilatun ala safwan. Seakan-akan urusan Allah itu bagi mereka bagaikan rantai yang ditarik di atas batu yang halus. Yan fuzuhum dzalik, suaranya menembus mereka. Ya, kalamullah berat di telinga-telinga para malaikat. Hatta idza fuzi'a 'an qulubihim, sehingga apabila rasa takut itu dihilangkan dari hati-hati para malaikat tadi, qalu madza qala rabbukum, mereka bertanya, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Qalul haqq, maka malaikat yang lain menjawab, kebenaran. Wa huwal 'aliyyul kabir, dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Fayasma'uha mustariqus sama, kemudian pencuri pendengaran mendengar itu, mendengar dialog malaikat. Wa mustariqus sam'iha kadza ba'duhu fawqa ba'd, pencuri pendengaran yaitu para setan yang mencuri-curi berita gaib dari langit itu keadaannya seperti ini, sebagiannya di atas sebagian yang lain. Entah apakah, tapi dohirnya tidak rapat. Buktinya apa? Wasofahu Sufyan, Sufyan bin Uyainah yang meriwayatkan hadis ini, menggambarkannya bikafih, dengan telapak tangannya, faharofaha, beliau memiringkan telapak tangannya, wabadada baina asobi'ih, beliau memberikan jarak di antara jari-jarinya, yaitu tidak betul-betul merapat antar jari, tapi ada renggang, ia merenggangkan. Baik. Jadi ada malaikat yang memang malaikat, ada setan-setan yang muncul pendengaran, ada yang di dekat sini, ada yang agak atas, ada yang agak atas lagi, dan seterusnya. Untuk nanti saling menyampaikan berita, untuk sampai ke bawah. Ya, dari tempat satu tempat ke tempat yang lain. Tak mungkin satu setan ngurusi itu semua. Maka mereka ada beranting pemberitaannya itu. Kemudian fayasma'ul kalimah, kemudian setan yang paling atas sana, dia mendengar kalimat yang disebutkan oleh malaikat. Fayulqiha ila man tahtah, kemudian dia melemparkannya kepada orang yang di bawahnya, kepada setan yang bagian bawah. Summa yulqiha al-akharu ila man tahtah, kemudian yang lain melemparkan ke yang bawahnya lagi. Ini pesan beranting. Ini agak salah paham nih.
Iya, di angkasa lepas sana. Entah gimana itu pernafasannya. Hatta yulqiyaha ala lisani sahiri awil kahin, sehingga dia melemparkan kalimat tadi, berita gaib tadi, ke lidah penyihir atau lidah dukun, lidah bomoh, sebagai peramal itu. Farubama adrokahu syihabu qabla ayyulqiyaha, terkadang panah api mendapatinya sebelum dia sempat melemparkan kalimat itu. Ya, belum sempat menjalankan untuk menyelesaikan tugas terkena panah api. Nah, sudah terbakar setannya. Allah lebih tahu. Bukan mustahil dia mati. Iblis saja yang kekal sampai apa? Akhir dunia ini. Tapi setan-setan yang lain tidak dijamin kekal. Iya, banyak pos-pos. Banyak pos untuk penyampaian berita. Warubama alqaha qabla ayyudrika, dan terkadang dia sudah sempat melemparkan kalimat itu, menyampaikan ke setan yang di bagian bawah sebelum dia terkena panah api. Setelah melempar baru apa? Kena panah api. Rugi juga ya, sakit juga itu. Sakit kah terbakar. Fayadzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Kemudian si bomohnya atau si penyihir atau peramalnya membuat kedustaan sebanyak 100 kedustaan beserta kalimat tadi. Satu kebenaran dicampuri dengan 100 kedustaan, ya ditambah-tambah dan sebagainya itu, dipotong-potong, dibongkar ulang dan reka cipta ulang dan seterusnya. Fayuqal alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza kadza wa kadza. Kemudian dikatakan oleh orang-orang, bukankah si tuan penyihir ini telah berkata kepada kita pada hari yang kesekian ada peristiwa sekian-sekian, yaitu dia pernah benar ceritanya itu agar orang percaya pada 100 kedustaan yang lain. Fayusaddaqu bitilkal kalimah, maka si penyihirnya atau si peramalnya dibenarkan ucapannya, diterima oleh masyarakat disebabkan karena kalimat yang allati sumi'at minas sama, didengar dari langit. Dengan sebab satu kebenaran, maka 100 kedustaan yang lain dipercaya oleh orang-orang. Tayyib, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian wa anin Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah ta'ala ayyuhiyal amr." Apabila Allah Ta'ala ingin mewahyukan suatu urusan, akhazatis samawatu minhu rajfah, langit itu berguncang, minhu minnya min sababiyah, disebabkan karena wahyu tadi. Auqa rahdatun syadidah, atau getaran yang hebat. Ya, semuanya apa? Khaufan minallahi azza wajal, semuanya takut kepada Allah azza wajal. Memang keagungan Allah, siapa yang mampu menahannya? Tapi Allah yang menjaga jangan sampai langit itu pecah sebelum waktunya. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, kakadu samawatu yatafattarna min fawqihin, hampir-hampir langit itu pecah di bagian atasnya. Kemudian fa'idha sami'a dhalika ahlus samawat, kemudian apabila penduduk langit mendengar wahyu Allah tadi, su'iku, mereka pingsan. Ya, suara yang sangat dahsyat. Wajah Allah saja kita tak mampu melihatnya karena hancur kita, gunung aja tak kuat. Nah, jelas suara pun mengerikan, yaitu terlalu berat untuk telinga orang-orang yang lemah. Malaikat pun pingsan. Wa kharru lillahi sujada, mereka tersungkur sujud untuk Allah, tersungkur sujud kepada Allah. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Maka jadilah yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Ya, dia sebagai penerima wahyu dan pembawa wahyu. Fayukallimuhullahu min wahyihi bima arad. Setelah itu Allah mengajak bicara Jibril dari wahyunya dengan apa yang Allah inginkan, tergantung Allah memerintahkan bagaimana. Summa yamuru Jibrilu alal malaikat. Kemudian Jibril melewati para malaikat. Entah ini jarak berapa jauh itu, langit 7, langit 6, langit 5. Jaraknya pun jauh sekali. Kullama marra bi sama'in sa'alahu malaikatuha. Setiap kali Jibril melewati suatu langit, para malaikatnya bertanya kepadanya, "Madza qala rabbuna ya Jibril?"
apa yang difirmankan oleh Rabb kita wahai Jibril. Fayaqulu Jibril qala al-haq. Jibril mengatakan Allah mengucapkan kebenaran. Ini tentunya disingkat oleh Nabi. Tak mungkin setiap kali al-haq al-haq. Jelas apa? Tergantung wahyunya isinya apa. Yang kemudian sebagian setan jadi mendengar berita gaib itu, setelah itu menceritakan kepada bomohnya yang di bumi dan sebagainya. Tapi jelas semua berita dari Allah, perintah Allah adalah kebenaran. Cuma isinya apa? Ya jelas isinya lain-lain. Tergantung wahyunya apa. Cuma ringkasnya apa? Jibril menjawab al-haq. Wa huwal aliyul kabir. Dan dia maha tinggi lagi maha besar. Ya emang ini tugas beliau. Iya tugas dengan jarak yang tak mampu kita bayangkan berapa jauh tuh jaraknya. Qal fayaqulun kulluhum mithla ma qala Jibril. Maka mereka semua para malaikat mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Jibril. Setiap kali ditanya oleh malaikat lain, ya mereka menjelaskan, oh begini begini dan itu pasti benar. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amara Allahu azza wajal. Kemudian berhentilah Jibril membawa wahyu kepada tergantung siapa orang yang Jibril diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Musnadus Syamiyyin. Dikatakan di sini ada rawi Yahya bin Utsman bin Shalih. Ada kritikan dengan kritikan yang kata Al-Haisami tidak sampai membuat cacat. Dan juga diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Abu Dawud dari hadis Abdullah ibnu Mas'ud. Intinya bab ini berbicara tentang malaikat yang mana mereka sangat ketakutan tatkala mendengar kalamullah, terasa berat untuk mereka. Ini lampin gila tuh, lampin asyir alnya itu tinggi kasih tinggi wadahnya baik. Iya betul. Kalau setan memang apa? Mencuri-curi berita, pengen dengar dari malaikat. Tatkala malaikat saling berbicara dengan temannya. Tujuan Allah benarkan setan mendapat maklumat iblis, maklumat bocor. Ya sebagai ujian, apakah manusia percaya pada Allah atau percaya pada bomoh? Ini ujian. Sebagaimana masih ada iblis, masih ada orang kafir, masih ada Yahudi yang degil yang jahat itu, ini ujian. Orang lebih percaya pada musuh Allah ataukah percaya pada Allah? Diuji. Ini kita seri ya, kita tembak. Apa? Tapi apa hukumnya setan ditanya bujukan maklumat? Kalau dijelaskan oleh para ulama, yaitu dia merasa gembira kalau dia disembah oleh para bomoh itu. Jadi akan minta syarat disembelihkan hewan apa dan sebagainya. Iya, jadi ada bayarannya memang. Itu dari sisi bomo, dari sisi tuannya, kalau dia prestasinya baik, bosnya setan yang bagian atas lagi akan kasih komisi, kasih bonus, didekatkan dan sebagainya. Ya, untuk menggelincirkan akidah lah, tapi memang betul. Percaya bomo. Iya. Nah, sampai sekarang masih banyak orang yang lebih percaya pada bomo, pada setan-setan itu di dalam perniagaan. Kadang makcik-makcik yang di pasar pun cerita ini ada gini. Ada orang datang, ini kenapa sekian hari cuti? Hah? Saya di sini. Enggak, saya tak nampak, cuma nampak meja. Gimana di wilayah muslimin pun masih banyak orang yang suka main sihir. Kalau Allah menetapkan satu perkara itu sampai kepada setan, muncullah orang itu diminta kepada bohong-bohong. Tapi orang yang kena akan perkara itu berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah boleh makbulkan sebaliknya. Siapa orangnya? Orang yang macam ni tadi kan, jadi dapat selaka lah. Iya. Tapi mungkin orang yang dapat selaka tu siang malam bersyukur berdoa itu boleh jadi. Iya, apalagi berita dari bomo, kemungkinan benarnya hanya 1/100. Baik, karena apa? Satu kebenaran dicampur dengan 100 kebenaran, 100 kebatilan, mungkin 1/100 ke lebih kecil lagi. Jadi belum tentu itu benar. Makanya Nabi melarang kita membenarkan ucapan para peramal. Kalau tidak, maka sholat kita 40 hari tak diterima, atau bahkan dihukumi kita telah kufur terhadap Quran. Memang ini ujian. Apakah orang lebih suka baca Quran ataukah pergi ke bomoh di malam hari apa itu kadang? Maksudnya
malaikat tidak merasa ada setan di sebelah Allah. Ana tak tahu polanya bagaimana sistemnya. Tetap itu takdir Allah. Ya malaikat ditugaskan ada penjaga-penjaga untuk nembak. Tapi ya setan kan juga punya pengalaman. Nah, Allah yang menakdirkan adanya perseteruan abadi sampai hari kiamat. Setan yang tidak reja, punya penembak, punya reja. Jadi dia apa? Dia pasti ke, tanya ke dia jadi gila. Allah lebih tahu. Kalau anak baca di beberapa. Dia jadi hantu apa semua. Yang kerja, kalau tahu IQ-nya jatuh, ha? Bukan mustahil semuanya. Allah lebih tahu. Kalau ada kalau bukan mustahil ada yang mati, ada yang terbakar jadi abu atau yang cacat badannya putus. Allah lebih tahu. Tahu dari mana Ustaz tuh? Apakah dapat bisikan juga? Ini macam-macam sekolah nih. Misalnya bomo juga. Malaikat kecil beli. Kalau kita lihat daripada hadis, maksud bomo ni memang percaya yang mana. Yang mana apa, berita itu datang daripada langit kan? Maksud Allah dari langit. Betul, tapi ya, selalu tapi. Tapi masalah ni sekarang, maksud Muhammad yang lagi kredit daripada Syekh Sufi ni. Syekh Sufi mengatakan Allah pun belum makan. Muhammadnya sendiri kontradiksi. Ini menunjukkan ini hadis yang menyatakan segala maklumat itu datang daripada atas. Tapi macam mana pula Allah di bawah? Kalau Allah itulah. Syaitannya susah payah cari berita ke langit, padahal Allah di samping. Makanya ini kacau akidah orang lain yang tidak yakin Allah di langit kacau. Oh, ini lebih penting daripada syaitan ini. Itu kalau bomohnya meyakini begitu, bomohnya karena tak peduli mau diambil berita dari mana. Syaitannya yang cerdik, tahu Allah memang di sana. Nah, dia cari berita naik ke sana. Soalnya kalau bomoh-bomoh kita tanya pun Allah di mana, paling. Ya di mana-mana seringnya jawab gitu juga. Ya kalau kebanyakannya dibantu oleh setan masalah kasyaf. Kalau kasyafnya orang syirik, kalau ahli tauhid ya tidak demikian. Itu adalah ilham dari Allah Ta'ala. Jadi tidak membezakan kasyaf itu betul dari Allah, kasyaf dari setan. Dijelaskan oleh para ulama, lihat orangnya siapa yang mendapatkan itu. Kalau yang mendapatkan itu adalah akidahnya benar, selalu setia pada sunnah Nabi, ya insya Allah itu memang dari Allah. Tapi kalau orangnya sendiri, entah akidahnya lari kemana, sudah ini setan yang datang untuk menipu dia. Karena kalau kita dapat mimpi-mimpi lah, mimpi-mimpi semua. Dan kita rasa mimpi itu baik, itu pun salah satu daripada ilham Allah. Betul, iya. Maklumat lah. Betul. Allah terus bagilah, mungkin dari malaikat juga lah. Iya. Ada malaikat khusus yang ditugaskan untuk mengurusi mimpi, ada. Maka itu adalah menunjukkan perhatian Allah pada kita. Kita dikasih berita yang benar, dikasih peringatan-peringatan, dikasih suruh waspada ini. Itu rahmat Allah kepada kita. Mimpi-mimpi yang baik untuk orang iman, ahli iman. Tapi nak mentafsirkan mimpi itu berarti salah tafsir? Ya, memang bukan sembarang orang. Karena seperti yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala, bahwasanya mimpi ini adalah bagian dari wahyu. Jadi kita tidak boleh bermain-main sembarang menafsirkan. Kalau mampu bicara, kalau belum tahu jawabannya, jangan. Jangan anggap itu sebagai satu maklumat yang boleh dipercaya. Iya, bukan sembarang, tapi tanyakan kepada orang yang memang mampu. Ada itu salah satu guru ana di Yaman, memang kepakarannya hebat sampai orang menyangka engkau bohong kan. Karena memang saking hebat, tapi dia ahli tauhid, belajar ke Syekh Yahya dan lain-lain. Dia belajar ke Syekh Abu Amar Al-Haubani, Syekh ahli ta'wil juga. Dulu mau ditanya tentang tafsir mimpi Abu Amar Al-Haubani, tapi tahun-tahun ini bilang minta udzur, terlalu banyak, jadi letih katanya untuk menakwil mimpi. Tapi dia buka daras kelas khusus masalah pengajaran takwil mimpi, sistem-sistemnya dan sebagainya. Nah, ada satu murid, ini Abu Robi, dia memang sangat pakar, pandai sekali. Sesuatu yang, ini banyak anak-anak sering baca dari, apa itu, hasil ilmu beliau, begini-begini.
terus banyak orang satu dunia pun tanyanya ke beliau. Seperti yang terakhir kemarin itu, ada seorang wanita mimpi, dia merasa selalu ada masalah. Nah, terus dia menelpon, tanya kepada Syekh ini, "Syekh, ini saya mimpi, yaitu di ada surat dari seseorang mengatakan, yaitu apa katanya itu, kalau engkau cinta padaku maka engkau datanglah ke kebun itu." Dia bingung ini takwilnya apa. Maka Syekh itu mengatakan, "Apakah engkau ingat kebun yang disebutkan?" "Iya." "Ambil, cari kebun itu, ambil di batu di situ, kalau dia tadi menyebutkan ada batu, buka di situ, nah ada sihir di situ, bakar sihirnya." Entah dari mana kalimat itu sampainya ke situ. Memang sangat-sangat membingungkan, tapi ternyata betul terbukti memang. Cinta terakhir kepada sihir. Itu istilahnya itu memang ilham. Larinya sampai ke situ. Baik. Dan juga sebelum kemarin ada badai di Aden dan badai yang dikatanya di Hawaii itu. Memang sebelum itu, kalau enggak salah semingguan sebelumnya anak-anak baca berita dari beliau, ini ada orang bermimpi ada begini. Anda lupa ada saljitah apa gitu. Beliau mengatakan, "Oh, hati-hati sebentar lagi sepertinya ada badai berarti." Ternyata betul yang di Hawaii dan yang di Aden itu. Ya itu adalah taufik dari Allah. Orangnya ahli tauhid, kalau ahli syirik ya paling dari jin gitu-gitu. Pada hadis ini Allah menetapkan perkara-perkara berlaku di angkasa dan seluruh alam setiap saat. Iya, setiap saat ada urusan, ada takdir harian. Tadi itu arahan kepada malaikat untuk melaksanakan tugasan secara. Iya, tugasnya banyak malaikat. Ini hujan, kita hujan, ini daun ini, apa nih, hancur daun ini semua. Iya, ngirim rezeki ini, apa-apa, tugas banyak sekali. Ribu. Oh, jelas. Tanya, kita cari titik yang sesuai, titiknya mana ya? Syarahnya besok aja berarti insya Allah, wallahu a'lam. Besok malam ada jelas ya? Insya Allah. Jumat malam. Daurahnya di, muhadarahnya di akhirkan sehari lagi, Sabtu malam Ahad.